Tuan-tuan, saya ada 3 gelas dan juga di bawah gelas ni ada bola macam tu. Yang gelas yang kiri kanan ni tak ada bola. Tengok betul-betul. Ada kat sini kan? Saya letak sebelah kanan. Kemudian saya letak di sebelah kiri. Ha, dekat mana? Dekat sini kan? Salah. Dekat sini tak ada bola. Sini tak ada bola. Dia ada dekat sini. Ada bola. Okey. Bola dekat sini kan? Kita cuba tandalah dengan contohnya dengan cincin ni. Bola dekat sini. Ya, yang ada cincin ni. Kemudian tukar. Ada dekat sini kan? Salah. Ya. Bawah ni tak ada bola. Dia ada dekat tengah. Dekat sini pun tak adalah. Okey, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, nak belajar tak macam mana? Kalau nak belajar, tunggu selepas ini. Amar, the singing magical lawyer. Tuan-tuan, terima kasih kerana menunggu. Ya, kita terus saja belajar. Sebenarnya gelas ni semuanya ada bola. Macam mana tu? Kita perlu buat persediaan awal. Ya, span ni belilah dekat kedai magic, dekat Shopee pun ada span magic. Ya, kemudian dapatkan gelas plastik macam ni, potong macam ni, nampak? Potong macam tu supaya apa? Semua ni potong dah. Ini semua saya dah potong guna pisau. Sebab apabila kita masukkan bola macam ni, kita tekan dengan kita punya ibu jari, ya, dia tersekat. Dia tersekat. So kita angkat. Kita angkat tak adalah, padahal semua ada bola. Semua ada bola, ya. Kita angkat tak ada, kita tekan tak adalah. So macam saya buat tadi lah, awal-awal tadi, tengok balik lah. Ya, contohnya kita bagi tahu dekat sini ada bola. Tanda pun boleh. Kat sini, ya, kemudian di sini. Lepas tu, tengok-tengok tak ada pun. Sini pun tak ada. Ada dekat sini. Maknanya kita boleh buat cabaran. Ya, penonton atau kawan kita teka mana saja tempat tak ada bola, hilang. Apa kena dia? Okey, terima kasih kerana sudi belajar dan menonton. Sudilah like, share, subscribe, komen dan juga jangan lupa tekan butang loceng. Ya. Assalamualaikum. Bye-bye. Amar, the singing magical love.